Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam di channel Kavi Vlog 7. Nah, salam sehat bagi kita semua ya teman. Semoga teman-teman semua selalu dalam kondisi sehat walafiat nih, dan juga selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman, di video kali ini saya ingin menginformasikan dan juga ingin membagikan kembali terkait informasi cek saldo BCA tahap ketiga teman ya. Menjelang sore hari ini teman ya, hari Jumat tanggal 11 Agustus tahun 2023. Siapa tahu ada saldo yang masuk nih. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman, kali ini saya sudah berada di dalam mesin ATM yang berada di kawasan pabrik gula Semboro Jember, Jawa Timur. Oke teman, namun sebelum lanjut di video cek saldo BCA-nya, mohon dukung selalu ya teman channel Kavi Vlog 7 ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kavi Vlog 7 ini, agar supaya channel Kavi Vlog 7 ini makin tambah semangat ke depannya untuk menginformasikan video terkait cek saldo BCA tahap ketiga dan juga informasi-informasi bantuan sosial dari pemerintah yang lainnya. Nah, jika dirasa video ini bermanfaat, share juga ya teman link video ini ke semua media sosial yang teman-teman miliki. Dan jangan lupa teman tonton video ini sampai selesai dan jangan skip supaya tidak terjadi gagal paham dalam menyiap informasi di video ini. Oke teman, langsung saja kita cek saldo BCA-nya menjelang sore hari ini bersama-sama. Monggo teman. Nah, oke teman, langsung saja kita masukkan kartu KKS merah putihnya ya. Kita di sini pilih yang bahasa Indonesia, lalu kita masukkan kata sandi atau pinnya dulu teman. Nah, setelah kita masukkan kata sandi atau pinnya, kita pencet tombol menu lain, lalu kita pencet tombol juga informasi saldo. Di sini kan pilih jenis rekening, rekening giro, rekening tabungan, kartu kredit. Kita pilih yang tengah saja teman, rekening tabungan. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang sekali ya teman ya, saldo menjelang sore hari ini, hari Jumat tanggal 11 Agustus tahun 2023, masih saja belum ada saldo yang masuk. Mohon bersabar ya teman, semoga nanti sore harinya atau menjelang malam harinya ada saldo yang masuk. Intinya di channel Kavi Vlog 7 ini, saya Imam dan juga Berini semata-mata ingin membantu teman semuanya untuk menginformasikan langsung real dari lokasi mesin ATM teman. Oke, matur sembunuan, terima kasih banyak sudah mengikuti channel Kavi Vlog 7 ini, cek saldo BCA tahap ketiga menjelang sore hari ini, hari Jumat tanggal 11 Agustus tahun 2023 di mesin ATM yang berada di kawasan pabrik gula Semboro Jember, Jawa Timur. Oke, saya akhiri informasi ini, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.